Selamat datang lagi di channel Jahanam ya. Jadi di video kita kali ini aku bakal ngebahas sedikit tentang proses gimana ulang tahun aku kemarin berlangsung guys. Selama berapa jam ya? Kan datang jam 6 sore, pulang jam setengah 2 pagi. Berarti kira-kira 6 jam setengah. Nah, currently aku kemarin itu ngevlog sekitar berapa jam gitu ya. Terus aku angkat sampai cuman sekitar 20 menit something. Terus aku tambahin lagi beberapa rutinitasku di pas pulang itu. Tapi yang pasti kalau misalkan lagi ngevlog di tempat karaoke gitu, dijamin fix ada aja yang ngegodain. Tapi aku nggak tertarik sama sekali karena memang aku tahu itu barang-barang bekas semua di sana. Jadi nggak usah cerita ya udah. Saya sudah tahu itu semua. Nah, oleh karenanya aku kemarin waktu lagi ngevlog aku mikir gini guys. Aku kan kalau ngevlog itu kan bisa berjam-jam gitu kan, bisa berapa puluh menit gitu kan. Meskipun aku pangkas sampai berapa puluh menit pun, hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya bakalan lampaui semua ekspektasi yang ada. Sehingga setiap video yang saya bikin itu rata-rata bisa durasinya 1 jam setengah, 2 jam, kadang-kadang 1 setengah jam, ini 3 jam malah pernah. Jadi kayak nonton film layar lebar guys. Bukan nonton film layar tancap ya, bukan. Layar lebar guys. Jadi saya kadang-kadang kalau lagi lihat review ke belakang gitu ya, apa yang saya lakuin sebenarnya sia-sia sih sebenarnya. Kenapa? Karena nggak ada penontonnya. Capek, asli capek guys. Jadi capek maksudnya tuh 100 orang 300 kali ditonton, 20 60 80 10 bahkan ada, bahkan cuma 3 pun ada, bahkan ada yang belum ditonton ya. Jadi saya ngerasa kayak kayaknya vlog gua kurang disukai orang ya, kayaknya gitu ya. Karena saya juga kan pertama keluar kuota ya kan, terus yang kedua juga saya memikirkan ide gimana caranya menyusun kalimat-kalimat untuk ngebahas tentang beberapa teknis-teknis di dalam video itu. Ya kadang-kadang saya mikir jadi kayak apa nih yang salah nih kan, apa nih yang salah, kayaknya gak ada yang salah gitu kan. Tuh kok kenapa malah rating channel saya ini makin lama makin hari makin bobrok gitu kan. Capek guys kayak gini aja. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya pikir-pikir kayak gitu ternyata melelahkan doang, maka baiknya adalah saya nggak mikirin lagi. Karena saya kalau mikirin lagi lelah bang, asli lelah bang guys. 24.000 ya kan video saya, nggak ada satupun yang benar-benar kayak melejit sampai puluhan juta gitu viewsnya, nggak ada sama sekali. Jadi saya ngerasa kayak wah kayaknya pendukung saya ini all teams kurang suntikan morfin kayaknya, mesti dikasih virus morfin kayaknya supaya bengkak videonya tuh, ada yang jadi gendut gitu kan viewsnya. Supaya begitu, maka saya bakal memutuskan untuk saya tidak membuat video yang panjang lagi. Mungkin ini adalah video panjang terakhir saya, itu 1 jam 48 menit. Enggak ditonton juga gak apa-apa sih, karena menurut saya optimal memikirkan itu. Sampai saya kemarin kena kayak kelemak cita, terus saya mikir kampret orang. Si hati guys. Gak apa-apa, itulah ujian hidup ya kan. Semakin diuji, semakin hidup. Udah, saya emang gak bakal pusing-pusing lagi mikirin klausul kalimat yang memang membuat saya terhibur. Karena semakin banyak ujian, semakin hidup. Nah itu guys. Jadi saya ngerasa hidup saya sekarang ini memang udah cukup dengan apa adanya. Ketika saya bisa berbagi ke puluhan orang, ke ratusan orang, ke ribuan orang setiap hari, yang menurut saya itu udah satu hal yang amazing ya. Nah makanya saya bakalan coba upgrade ke ribuan orang, bahkan jutaan orang. Manfaat yang memang saya bisa buat mulai sekarang. Video saya gak bakal saya buat sangat panjang lagi. Mungkin paling rata-rata tuh durasi saya akan sekitar 10 menit 20 menit maksimal. Minimal ya mungkin 20 detik kali. Itu aja guys. Siapa lagi dengerin lagu guys. Sebenernya bukan dengerin lagu sih, kayak selesai telepon lagunya tadi masih dengerin sama saya. Oke guys, mungkin begitu dari video kita kali ini. Aku harus hidupkan si next video. Bye-bye. Copyright lagi. Ini masih kecil juga kan, Pak? Masih jadi bocil. Masih turut, Pak. Hah? Hah? Udah sampai tuh dia. Siapa? Tadi dia sampainya jam 9. Lama juga ya? Berapa? Iya. 6. 6. Wede. 2 jam lebih.
Lama amat. Kayaknya gak ada yang nyanyi di nap. Oh, nunggu dulu kali ya. Dia kan muter. Iya. Oh, Grogol. Oh. Grogol gak ada ya, sih? Gak ada. Kau sih. Iya. Oh, di Roksi jaga ya? Jadi. Roksi jaga ya? Gak ada. Cuma macetnya bisa ampun. Ya, gue bingung mulutnya doang, aten orang, ah. Iya, masalah denim dari Najar. Ya, aten orang, emang gue salah apa kalau sampai begitu? Iya. Lu begitu udah cerain aja, iya, kalau nggak suka ya. Malam ini cuci tuh, sama cabo. Kembali lagi di channel. Udah, Bang. Rompi udah dilepas. Jalan-jalan aja. Oh, di kontennya di mana ya? Oh, udah. Kita jalan sini. Kita tanggung aja di sana dia. Mana dia? Iya. Nampak lagi. Udah lama sih nggak pernah pakai kamu jambu ya, jadi kangen nih. Oh, dia tuh kan bener ya, udah bagusan lah ya. Ini pada punya apa ini sih? Pada reuni ini, reuni tapi nongkrong depan rumah dia sih. Oh iya ya, kira-kira lagi udah bawa ini bener-bener di rumah dia aja kali ya. Oh yes, jadi aku udah bersih-bersih. Kosong nih. Ini kosong, cuma ngasih tau doang. Tapi ini ngomong-ngomong anak-anaknya kenapa rame banget ya? Baru lahir, kata temennya di sekitar KB. Nggak bisa lah, masa disuruh KB ya kan. Wah, kurang banyak ya tadinya. Wow. Setelah kita melihat-lihat ternyata anak-anak mereka cukup banyak ya gitu. Iya, ini siapa nih kayaknya bapaknya. Lama loh, sekarang berapa ekor ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, kayaknya 9 ekor ya. Kalau gak salah hitung nih 9 ya. Gak tau ya, kalau salah mungkin jadi 10 kali. Coba ngitung aja loh, ini bapaknya kali ya. Ini bapaknya guys, ini bapaknya, ini maknya. Oh, bener kan ini maknya guys, balik nih. Ini maknya, ini bapaknya. Rasa gitu beda gitu guys. Masih bertahu juga loh. Nah, ini selingkuhannya nih kali ini. Selingkuhannya bos. Jadi ada berapa ya totalnya? Satu. Oh, anaknya empat guys. Empat yang kelihatan nih. Sisanya ya nggak kelihatan, nggak tahu di mana.
seru juga sih ya, ngeliat kucingnya kan lagi makan ya kan. Ya. Aku udah lama nggak ngasih yang kayak kecil-kecil itu guys. Santai dong, jangan sampai tersedak dong makannya. Santai cing. Jadi aku di waktu itu tuh kan beli ya kan tempat makanan kucing. Aku kasih ke orang guys. Atau es tuh makanan kucing bener-bener diisi apa enggak atau es. Tapi saya yakin sih dia ngerawat lah. Di daerahnya di sana di kota Bumes ada tiga ekor lah ya yang didata. Data KJP. Kenapa jadi data KJP? Enggak maksudnya didata gitu kan kemarin. Sekarang udah enggak didata lagi. Mereka belum membiasakan diri untuk makan daging ayam. Ya baru emaknya doang. Emaknya lapar banget. Ya tuh. Emaknya lagi nyusuin anak guys. Kita lihat ya. Oke, ngerti terus. Lagi nyusuin anaknya nih bos. Ini yang bapak-bapak yang versi cowoknya ya. Versi laki guys. Ngalah aja dulu bos. Ngalah aja dulu nih. Yang kuning. Yang kuning ini bapaknya ya. Yang dia tahu pokoknya berbuat aja. Dia berbuat aja tahu. Kalau disuruh nyari makanan ya ya gitulah ya. Gak usah diceritain lagi. Kita semua tahu bersama. Mak-mak memang yang paling banyak menyusui. Ya. Cara menyusuinya itu juga lucu juga sih deh. Maksudnya kayak sambil makan ya kan. Sambil lahap pokoknya. Yang penting melahap aja. Kalau enggak lahap repot juga sih. Ya. Bisa kempes nanti badannya, kempes guys, tuh ya kan, lu jangan diganggu guys, lagi mengeluarkan sistem reproduksi. Oh sekarang anaknya ya, dia lu gantian lagi, dipatok, ada yang mengamuk ini, ada yang mengamuk, ditinggal sama emaknya guys, lu nggak tanggung jawab lu jadi emaknya. Di sini asli guys, jadi wangi-wangi tai kucing gitu ya, nggak tahu guys dari mana ya asalnya. Dia lagi mencari nih bau-bau tai kucing dari mana. Soalnya setahu saya kalau misalnya kucing udah ngelahirin itu pasti kayak bau-bau tai kucingnya bakal menjelma ya, menjadi lebih nyata lagi. Tulang ayam sama ya yang saya bawain ya. Saya bawain ayamnya guys, ayam sama daging-dagingnya sama tulang-tulangnya sama tempatnya lah ya. ngamuk. Jangan ngamuk-ngamuk dong. Kalian cepet gede juga ya. Kaget terus. Sama persis kayak emaknya ya. Suka ngagetin orang. Tapi suka manja-manja gitu. Ini udah bangkut-bangkut. Ngalah aja ya. Ntar kalau belum habis baru. Ya kan. Ini ngomong-ngomong sampah. Tempatnya nanti aku mau abuangin lagi, jadi aku nungguin aja di sini, nungguin mereka makan sampai habis. Seru sih soalnya. Bercanda aja, bercanda. Lu bapaknya, bapaknya bercanda sama anaknya bos. Yang ini lucu ya, kalau dilihat ya. Kalau mama saya mah tak guys, hilang langsung nyawaku kalau dia nonton kayak gini. Nyawaku langsung hilang setengah. Masih aja lu so imut lu. Jadi mak-mak juga lu. Jadi mama es yang kucing yang itu ya. Yang hitam abu-abu ya. Sebenernya sih dia lebih ke hitam putih ya. Bukan hitam abu-abu es. Yang campuran nih rasanya yang seperti sing mirong es. Yang tengah-tengah. Sisanya gak ada yang mirip ya. Sisanya yang hitam abu-abu. Ini kayaknya kucing-kucing selingkuhan ini. Hasil selingkuhan. Warnanya jadi aneh gitu kan. Yang kuning baru mau mulai guys. Ini bapaknya guys baru mulai datang ya. Jangan maklum lah kalau bapak-bapak datang akhir guys. Makanya udah malas nyusuin anaknya guys. Kabur aja lu, kabur. Lu nyusu kambing aja lu sama teman. Udah jangan tinggalkan aku dong mak. Tinggalin sama maknya. Asli guys ini wangi tai kucing guys. Bener-bener wangi banget ya. Kalian bisa merasakan apa yang saya rasakan? Tentu tidak bisa. Karena kita terbatas oleh waktu dan cahaya kehidupan. Ya saya ngerti. Semua ini memang harus terjadi. Oke, jadi kita masih nunggu. Jadi sekarang makin lepoy aja ya badannya. Udah ngelahirin ya.
Leto itu pada. Lu masih treatment lu, bro. Asli. Kalau menurut gua sih lu masih treatment. Jangan dulu dong panggil dong. Kan dia mama. Mama jangan panggil bro. Sis, sis lah ya. Umurnya paling baru 6 tahun kan ya. Kalau kucing yang kayak gitu-gitu sih. Udah peot aja dia jadi. Baru ngelahirin berapa sih anaknya? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 lu, ngelahirin 5 doang udah kayak gitu ya. Udahlah jangan dibandingin sama manusia lah. Bisa berantem nanti bos. Oke guys, di sini aku masih mencium wangi-wangi tai kucing di sini. Kata Wes. Apa hobi baru kali ini? Mungkin ini bisa menghilangkan ya stres sedikit lah. Stres di kantor kerjaan di perusahaan ya sedikit-sedikit lah. Makan lagi deh guys. Makan lagi. Aku sebenarnya mau bawa yang itu guys, yang kayak pelet gitu. Enggak tahu guys, mereka mau makan ya. Apa kita coba aja dulu kali ya. Soalnya kan itu kan ikan ya, jenisnya jenis yang sangat enak gitu kan harusnya. Tapi enggak tahu mereka doyan apa enggak. Tapi enggak doyan juga. Emang doyan, bro. Coba deh kita ambilin kali ya. Coba aja dulu, mana tahu dia cocok. Selera kan beda-beda, bos. Yang penting kita menyesuaikan aja. Let's go. Ayo lah, balik. Kayak aku aja. Belak balik terus loh. Jangan lupa. Udah, mau aja. Nomor 1. Udah tau. Penghuni antariksa. Antariksa tau aja gue. Mau mandi dulu. Woi. Kaget dia. Yang terisa disamperin ya sama yang bapak-bapaknya bangkotan dulu asli ini yang bangkot-bangkotan ini lu kesini aja lu gak tau tau kan rumah gua mau bikin anak juga SDS ya kita nyanyi lagi kita doyan bercumbu doang nih guys, nggak tahu ya doyan makan ya, serem ya. sabar loh, lancar karena kelamaan. Tes dulu, tes market ini, mau gak ya guys, tes market dulu. Lu nggak mau nih sih, emang saya belum, saya sudah tahu kalau yang punya apa aja dia ya. Aku udah tahu lu tahu rumah gue. Gue udah tahu rumah gue ya. Gue jadi ngeri deh. Pintar dia sih. Ngomong dia pintar banget ya. Tahu-tahuan nih. Kalau saya pulang apa gitu. Atau saya masuk rumah gitu kan. Ini guys. Anak lembut, gue mau pulang guys. Biarkan yang ini aja makanya. Kalian putih-putih ini yang berkata lagi. Mereka ya baru penyesuaian ya. Kayaknya anak yang bertemu dengan emaknya setelah 1000 tahun gak ketemu nih. Sepertinya begitu. Kalau menurut saya ya gitu sih. Kita lihat si hitam apakah dia akan menghabiskan makanan ini semua. Karena yang dijatahnya bapak-bapak. Mari kita melihat apakah bapak-bapak akan makan atau tidak. Nah ini si putih kupret ini. Aku suka dikagetin sama dia guys. Gak tau kenapa ya. Pokoknya kalau deket-deket sama dia, jiwa aku langsung gak tenang aja pokoknya. Dak dik dik. Dia yang haci, gue yang ngeri ya. Ngeri ini. Kabur ini bentar lagi nih. Nah. Kenapa itu perutnya? Mukanya kayak babi ngepet ini. Yang hitam ini. Kenapa bisa gitu ya? Ini mau guys. Mendingan yang dia nih guys. Kalau dia mah gak begitu guys. Gak begitu parah deh. Makan juga teratur ya. Saya sehari 6 kali lah ya. Padahal makanya lebih sekol dia guys daripada yang hitam ini. Jadi mereka ini kalau di selfie ya kan berapa ekor nih? 3 lah bukan 30 lah. 3 lah ya. Dia ikut senang saya sih. Kalau mereka
ASMR gini. Doyan lo. Sekarang udah gak pemalu lagi deh guys. Tuh ya kan ini dia paling gede nih. Kalau dia udah paling tua nih. Menurutku ya. Dari antara ini sama yang itu tuh. Kalau yang itu masih agak muda dia. Masih agak muda ya. Jiwanya masih jiwa-jiwa nakal. Kalau yang ini putih sama hitam suka selingkuh dia. Gak tau ya selingkuh udah berapa lama dia. Gak pernah ketahuan aja om bini dulu. Gak pernah ketahuan guys. Ya barangkali gak ketahuan. Bilangin aja ya. Masukin koran kalau perlu dia. Biar mantap. Kalau gini kuning ini bawa bapak. Jadi ramah lingkungan. Santai aja dia mau makan. Mas di sini masih aku tungguin yang makan atau belum. Minum air cucian ya. Apa nggak tapi keracunan apa itu kucing? Ya, air cucian itu kan kotor ya, setahu saya. Atau dilarang bodoh, bukan dilarang. Udah aku larang guys. Tuh anaknya. Ye mulai marah-marah. Eh jangan mengamuk. Jangan mengamuk. Pelan-pelan aja makan. Lagi anteng-anteng kok jadi mengamuk. Ini mau apa ini? Si tukang ngagetin gua ini. Paling ngeri guys. Kalau disamperin sama dia. Bukannya paling ngeri. Kenapa ya bukannya? Dia kalau datang ke kita. Terus dia dilibas gitu kan. Set. Serem juga sih. Tingkahnya sangat anarkis. Temen lu senang anarkis nih lu. Dia tambah lagi nih makanya. Ini yang mau makan pada gak teratur. Bukannya kayak muram aja. Gak ada yang ceria gitu. Saya aja yang ngasih makannya ceria. Ketawa aja saya bawahnya. Tuh gue tambahin lagi tuh. Santai aja bro. Ya selama lu pada makan ya gue kasih lah. Kalau udah pulangnya pada ninggalin. Bergerak meninggalkan lapangan tempat upacara. Udah dah. Tahu aja kita. Kita mah cukup tahu aja dah. Nah, kita ngapain aja. Jelas. Lagi meeting kali meeting RW ya. Kayak gue kan mereka lagi meeting. Tapi mereka meetingin apa ya? Enggak tahu juga dah. Ya meetingin yang enggak penting aku. Yang penting dibahas jadi penting. Gitu aja dah. Si mantap. Nih, maaf guys. Dia doyan saus kali ya. Soalnya tadi nenek gue makan pakai saus guys. Di tempat makannya ya. Aku bawa aja sama box-boxnya ya sekalian. Nah, terus aku juga tadi sempat bawa piring orang juga guys. Cuman aku mikir lagi guys. Duh, kalau gue bawa piring orang, nanti orang yang bekas makan di situ ngeliatin gue ya kan. Jangan lah ya. Udah ayo pulang lah. Karena memang niatku adalah ngasih makan yang dari punya aku aja guys. Karena aku pikir aku juga lebih higienis sih daripada mereka ya. Kita nggak tahu orang itu tadi makan bagaimana ya kan. Nggak tahu juga guys tulangnya diteragotin apa enggak ya. Apa dikenyot-kenyot atau enggak tahu guys. Kalau saya sih enggak lah. Jadi lebih baik punya saya aja ya. Kita tambahin tuh sama makanan kucing biasanya. Sampai tinggal segini loh. Si mantap. Sebenarnya aku bakalan ya lebih hemat sih. Selama belum ada pendapatan yang cukup besar di minggu ini ya udahlah pakai aja yang ada ya kan. Besok kalau misalkan ada duit yang cukup besar aku bakal beli yang ada rasa susunya guys, karena memang ini ada anak-anaknya kucing. Pakai pura-pura mati dulu kayak pura-pura mati dulu lihat deh pura-pura mati dulu. Jadi kalau misalnya besok udah ada uang lebih aku bakal beli yang ada susunya. Nah, aku beli yang kiloan aja kali ya, 2 kilo 3 kilo dulu. Karena ya menyesuaikan aja lah sama kantong kita guys ya. Kalau gak menyesuaikan sama kantong aku gak bisa nabung-nabung. Dan kalau kata mama papa nanti gak nikah-nikah jadinya ya, capek aku guys jadinya kayak gini. Tanya dulu ya kan. Kucing aja gampang ya kayaknya. Ini nikah kayaknya langsung aja cari tempat yang sepi langsung jadi ya. Manusia gak begitu. Masalahnya manusia gak begitu ya. Tapi sebenarnya sih ada juga yang kayak gitu sih. Cuman itu hubungan terlarang guys. Dilarang ya. Gak boleh ya. Aku tidak akan mengangkat isu-isu yang seperti itu untuk aku lakukan, mendingan janganlah daripada maksain ya kan, daripada maksain ya. Jangan, eh jangan ya cing, eh enggak, lebih baik buat lu aja cing, bagus. Dia mulai ngeraba-raba, apakah dia akan menghabiskan semuanya, saudara-saudara? Sepertinya tidak ini, hitam ini memang meskipun agak maruk, tapi dia tidak makan semuanya, si kampret memang. Aku ngomong ngerekam buat kucing-kucing ini udah berapa hari ya nggak ngerekam-rekam? Tadi 5 hari.
hari kali ya, 3 atau 5 hari lah. Sebenarnya aku ulang tahun kemarin tanggal 17. Terus ini tanggal hari tanggal berapa ya, kita cek dulu, cek ombak dulu nih. Udah Sabtu 22 Oktober, 17 ke 22, 5 hari lah ya, nyangka juga ya. Oke lah guys, kalau gitu begini dulu aja video kita hari ini. Thank you banget yang udah menonton channel kita sampai itu gini ya. Buat yang belum klik tombol subscribe ya, subscribe aja dulu ya. Mr. Ultim akan terus memberikan makanan kucing untuk kucing-kucing yang terlantar, kucing-kucing yang nggak ada pemiliknya, dan kucing-kucing yang memang teraniaya ya. Jadi kita bakal cari yang teraniaya lagi. Kalau ini mah aman lah di sini. Ya paling yang mau marah-marah yang sebelah sini nih. Ini rumahnya nih. Belum pulang guys. Belum pulang, berisik dia asli. Setahu saya berisik dia. Jadi guys, mungkin begitu aja video kita hari ini. Mau tanya ke depan sini studio. Woi, lu makan apa lu? Geragot lama amat lu. Gua ngerinya dia udah pulang ya. Jadi ribut ini kita, Bro. Oh, bukan dia guys. Tetangga. Eh, bukan itu, kayaknya security deh. Ya bodo amat lah siapa kayak. Yang penting kita ngeliat kucing mana makannya. Udah sehat, segar, bugar. Mantap, bikin anak lagi dah. Mau gue gitu kan, see next video. Bye bye. Oke guys, jadi di video lanjutan kita hari ini, karena ini baterainya besar, aku lihat tadi baterainya kehausan, biarkan dia berminum-minum ria. Oh, ternyata kucing itu punya indera pengecap yang cukup bagus guys. Kalau misalnya ada kayak air-air rinso, dia gak bakalan dingin. Dia masuk, nyelinap, nyeludup, ya kan tuh. Beda, cakep, ya kan, keren ya lu. Tahu aja tempat tinggal yang boleh dia masuk. Kalau yang gak boleh, mah udah ditinggalin guys, dia gak mau lagi ya. Diam di situ, nggak mau lagi nongkrong di situ guys. Nyapaan gini, ya ini kaki gue jadi gatel. Oke guys, jadi di sini kita masih nunggu deh kucingnya. Entar kalau udah gede, ku yakin pasti mirip banget sama emaknya guys. Yang ini, mirip ya. Gak tau yang lain mirip apa guys. Selama mereka masih bisa hidup harusnya sih mirip sih. Kalau nggak bisa mirip, tapi kucing orang lain. Guys, mau pindah soalnya. Udah bersih, udah nih gua angkat nih bro. Si hitam ini lahap loh guys. Ya mungkin kalau ada yang mau adopsi bisa datang ke rumah saya guys. Planet Pluto, jalan Planet Pluto nomor 20 guys. Barangkali ada yang mau datang guys. Nanti boleh lah. Ini ada bawa aja nih. Udah lu sana lu. Udah apa belum ini? Di bawah ini tempatnya nih. Nah, gue bawa ntar ya, kesian buahnya yang tadi tanyain sama warga punya kucing gak punya, gak mau dirawat ya. Udah makan udah ya. Oke guys, kita bawa aja guys. Dia kalau gak digituin dia juga makan mau pindah ya guys ya. Kita pindahin aja dia secara halusinasi. Let's go. Masih ada tempat dia. Tiba-tiba ada di belakang kita. Itu di depan satu kan benar kan gua bilang ya. Woi, belum tidur lu. Udah tidur itu kelonin anaknya tuh. Hah? Itu gua ngehamilin, itu udah ada tuh. 6 ekor tambahan. Si paling gigi ya. Tetangga yang paling gigi adalah dia. Let's go. Udah cari dulu itu kaki. Cari yang ada dulu tuh. Dia malah pencet saya. Mungkin dia melihat di saya ada sesuatu. Ikutin dulu aku lu. Sama temennya lagi guys, yang hitam ya. Woi, temen lu mana woi? Temen lu yang hitam itu mana woi? Woi, mana woi? Gak ada guys, mungkin kita akhiri dulu ya video kita hari ini. See you in next video guys. Bye bye guys. Udah diem dulu deh. Diem dulu bro. Ganti jadi hitam. Hitam gimana? Diem aja dulu. Guys, selama ini aku jadi dikasih tempat buat tidur ya. Oke, mantap guys. Bye bye. Yang bagian nusuk-nusukin ke hidung orang itu ya. Tapi sakit gak kira-kira mas kalau ditusukinnya? Oh iya. Tergantung manusianya ya. Kalau manusia tak. Saya nggak berani loh, beneran. Saya selama 2 tahun tahu itu covid gitu ya, saya cuma divaksin, udah habis itu saya nggak pernah kayak PCR, swab. Semua kerjaan saya batalin loh, beneran loh.
Udah rumahnya di sini tinggalnya dah. Mama saya suka nakut-nakutin sama papa saya. Kalau papa saya sih udah biasa dia. Ya, cuman dia doang sakit katanya di hidung. Kalau kabut, itulah manusia. Iya.